Hidup bersama 10 tahun lamanya, Natasha Rizky dan Desta saling tahu menau sikap masing-masing. Natasha Rizky pun membantah soal isu orang ketiga yang hadir dalam rumah tangganya dengan Desta. Dirinya sangat yakin bahwa suaminya Desta tidak berselingkuh. Kini lewat kuasa hukumnya, Natasha Rizky membeberkan soal perceraiannya dengan Desta tersebut. Desta dituduh selingkuh dengan wanita bernama Gigi Elisa, yang juga merupakan rekannya bermain tenis. Meski begitu, Natasha Rizky tegaskan alasan perceraian bukan karena orang ketiga. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Natasha Rizky, Ruli Agung. Mereka sudah sepakat sebelum memasukkan permohonan talak tersebut. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!